Pemirsa, Presiden Jokowi menegur pemerintah daerah dalam Musrenbangnas 2024. Jokowi meminta Pemda bekerja dan tidak melimpahkan semua masalah ke pemerintahan pusat. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat pidato di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2024. Jokowi awalnya menjelaskan dirinya sedang menyiapkan instruksi Presiden soal penyambungan air untuk rumah tangga. Dia berharap pemerintah daerah juga memiliki inisiatif dalam mengembangkan proyek nasional. Presiden juga mempertanyakan tugas pemerintah daerah jika semua urusan diambil alih oleh pemerintah pusat. Dirinya juga mengatakan pemerintah daerah agak tidak melimpahkan semua masalah ke pemerintahan pusat. Mengingatkan kepada kementerian juga, kalau punya rencana itu disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan. Ketuk pintu, kulon nuwun siap enggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder dan tersiernya daerah. Kalau enggak sanggup geser ke provinsi yang lain. Tapi biasanya memang kalau gubernur, bupati, wali kota ditanya, sanggup pak. Begitu sudah selesai, wah berat pak kita pak, APBD kita habis pak untuk ini. Padahal sudah sanggup itu di depan.